Waduh, tiba-tiba Ganjar bisa-bisa setuju dengan program-program Pak Prabowo. Nah, tanda-tanda apa ini? Apakah akan masuk koalisi? Kemarin saja menolak dan meronta-ronta oposisi, tapi sekarang kok begini? Kalau Mas Ganjar boleh menitipkan visi-misi atau program Mas Ganjar dan Pak Mahfud dulu ketika masa Pilpres ke Pak Prabowo Gibran, apa Mas yang bisa dititipkan programnya Mas Ganjar? Enggak, saya nggak akan titip. Saya sangat menghormati program beliau. Kalau saya boleh ingin menyampaikan nggak titip, itu saja dilaksanakan. Titip. Jadi ditawarkan, dikreasi sedemikian rupa, dijanjikan, laksanakan, itu udah bagus. Memberantas KKN, laksanakan saja. Tunjukkan penguatan KPK, perampasan aset, umpama dari sisi politik legislasinya. Apalagi sekian guru, sekian mahasiswa semua dikirim, laksanakan. Makan siang, laksanakan. Laksanakan saja. Nah, ini makan siang dia setuju, kemarin kok nggak setuju, malah nyinggung-nyinggung internet gratis. IKN dibereskan, laksanakan. Pokoknya semua yang ada itu dilaksanakan. Buat saya, you are the best. Dan saya akan angkat tangan. Saya akan mencoba sportif, gentle untuk melakukan itu. Dan kalau di tengah jalan, Mas Ganjar, mungkin kalau sekarang Mas Ganjar firm mengatakan, tidak, saya akan di luar pemerintahan. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran, mereka merasa membutuhkan kontribusi Mas Ganjar dalam bentuk jabatan publik, apakah Mas Ganjar bisa mempertimbangkan itu? Saya kira tidak. Ini firm untuk 5 tahun ke depan? Iya, 5 tahun. Saya kira biar periodenya bagus, Mbak. Sekali lagi, bukan, ah Ganjar ini so, emang siapa yang mau ngajak? Kan pernah terjadi, tuh. Siapa yang mau ngajak gitu? Kayak kegeeran gitu. Mungkin kalau saya ditanya, dalam konteks saya di luar pemerintahan, ya, saya tidak akan mengganggu kok. Tidak akan ngerecokin kok, silakan Anda bekerja. Tapi rakyat yang paling berdaulat. Dan rakyat boleh mengkritik. Ini rakyat. Maka kalau dalam konteks itu diminta kasih masukan, oh saya kasih. Ya lumayan Pak, punya pengalaman di parlemen, punya pengalaman sebagai gubernur. Saya urus rakyat juga langsung. Makanya. Jadi artinya kalau dimintai, pasti saya dengan senang hati. Dengan pengalaman yang sebegitu banyak dari Mas Ganjar, nanti di PD Perjuangan benarkah akan mendapatkan peran sentral, peran yang lebih di kepengurusan di struktural partai? Saya serahkan pada Kongres. Karena keputusan tertinggi itu bukan Bu Mega, Kongres. Bahwa Kongres kemudian menunjuk Bu Mega dan Bu Mega menentukan, kita serahkan kepada eksekutornya, Ketua Umum. Mbak, saya ini, tanya Bu Mega kemarin, ya kami itu masuk partai kapan? 92 Bu. Kapan itu? Saya masih mahasiswa Bu, masih PDI Bu. Oh kamu udah lama, iya. Sejak itu sampai hari ini, Mbak saya ini belum pernah di struktural partai. Belum pernah. Paling-paling saya pernah di fungsional. Di badan penanggulangan bencana, badan diklat partai, otonomi daerah. Begitu-begitu. Tapi sebenarnya sebagai kader kita bisa akses di mana pun. Sentral, tidak sentral ya. Buat saya kita bisa ambil peran apa? Saya tidak di struktural, tapi saya bisa berperan kok. Kasih itu rekomendasi jadi gubernur. Nah, periode lagi. Disuruh tuh exercise. Bu Mega menyampaikan, ya kamu pikirin loh ini. Pak Mahfud pikirin juga ini penegakan hukum. Kamu cek nyari itu soal ekonomi. Apa itu suara rakyat yang dibawa? Oh siap Bu, keliling lah saya. Keliling, saya udah keliling. Jawa udah, bikin ini nanti ke Kalimantan, ini Sumatera ngundang. Saya ingin mendengarkan, sekaligus membayar hutang saya. Waktu kampanye nggak jadi ke sana gitu. Dan saya ingin dengarkan langsung dari mereka. Jadi sebenarnya, mau sentral betul-betul di tengah, di struktural atau tidak, kontribusi kita apa sih pada partai? Jangan menunggu, inisiatif dong kira-kira gitu. Makanya kalau inisiatif apakah Mas Ganjar akan kali ini mungkin akan meminta karena inisiatif? Inisiatif tidak harus meminta. Inisiatif saya adalah yang saya ceritakan. Saya tinggal di Jogja, saya ketemu Satgas, Mas Ganjar ketemu dong, ya udah sini main ke rumah, main. Ya benar, benar, main. Mas kita ada acara. Kemarin ada istilahnya banteng poel, Mbak. Tahu nggak? Apa tuh? Banteng poel itu banteng tua.
kata dia poel gitu. Saya datengin mereka, semangatnya Mbak luar biasa. Di situ langsung saya kaderisasi. Kita ceritakan apa itu politik mutakhir, bagaimana apa yang terjadi teknis pemilu dan sebagainya. Nah pengalaman ini saya pakai cuma begini. Boleh dong Mas kita diskusi lagi, jangan hanya diskusi, kita kaderisasi. Ajak tuh cucumu, cucunya Pak saya minta. Ya, ya, nah, kemudian mereka jalan. Itu nggak usah minta jabatannya, kita langsung bekerja aja. Saya bisa menjadi sentral juga di tengah masyarakat atau masyarakat PDI Perjuangan yang ada di bawah. Ya, ya. Mas Ganjar tadi bilang sekarang tinggal di Jogja ya Mas? Ya. Mas, apa yang terjadi dengan, kita tahu karena Mas Ganjar dua periode jadi gubernur di Jawa Tengah, pasti lama tinggal di sana, sekarang tinggal di Jogja, apakah sekarang, selain karena jabatan sudah habis ya, apakah sekarang kalau ke Jawa Tengah itu rasanya berbeda tidak? Kita tahu hasil Mas Ganjar di Jawa Tengah itu ternyata tidak menang di Jawa Tengah untuk suara Mas Ganjar. Waduh, pertanyaannya kok ngeri sekali. Kenapa Ganjar pindah ke Jogja? Apakah trauma di Jawa Tengah kalah? Berani sekali pertanyaannya. Apakah ada kekecewaan juga di situ, Mas? Enggak. Masyarakat punya apa namanya preferensi untuk memilih. Ketika preferensi ini mau dipilih, ada faktor internal dia ingin memilih seseorang, eksternal tekanan. Tekanan ini banyak. Banyak cerita yang kemarin disampaikan. Bahwa tidak diakui nggak apa-apa. Tapi cerita, ya nuk pak, kemarin dapat beras, ya nggak apa-apa. Nuhun sewu lho pak. Ada yang menyampaikan, maaf ya pak ya. Ya sebenarnya saya menyesal, tapi bagaimana pak? Karena kondisi saat itu di kampung kami seperti ini. Oh enggak saya ikut saja. Jadi, beberapa daerah seperti itu, bahkan ada satu tokoh di desa itu nangis di depan saya. Karena dia fighter betul. Maaf mas, saya nggak bisa optimal. Kalah ya desamu ya? Enggak. Ya, menang mas. Menangnya berapa? 92%. Yang satu, kami 98%. Loh kok itu kamu nangis? Kami berharap desa-desa yang lain sebenarnya seperti ini. Karena kami sangat dekat dengan mereka. Kenapa yang terjadi di sini? Itu tokohnya Mbak, udah ditekan berkali-kali. Didatengin, gak usah kenceng-kenceng lah ke 03. Makanya kenapa kemudian saya katakan, okay, selesai. Karena negara harus berjalan. Apapun yang terjadi. Tapi riset untuk ilmu pengetahuan dan untuk generasi muda, mesti kita tunjukkan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi. Agar kemudian orang bisa punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun kita tidak menyangka bahwa suara Mas Ganjar 16% di Pilpres 2024, tapi itu pasti sangat berarti buat Mas Ganjar dan masih banyak yang kecewa dengan kekalahan Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Apa yang bisa Mas Ganjar sampaikan kepada pendukung soal kekalahan Mas Ganjar? Proses sudah berjalan, kita mesti terima, tugas kita bangkit. Kelompok yang tidak suka mengatakan kami kelompok low bed katanya. Tapi saya pastikan setidaknya kalau saya ambil saja data itu yang dari KPU. 16%, 27 juta. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak bisa ditindas. Mereka adalah orang-orang militan. Mereka orang-orang yang tidak bisa disuap. Maka mereka punya keberanian untuk menentukan nasib bangsa ini. Jadi saya bangga dengan mereka. Oke, itu pesan untuk pendukung. Pesan untuk pemenang. Kita satu-satu ya, untuk Pak Prabowo sebagai presiden terpilihnya dan untuk Mas Gibran, karena ini juga rekan kerja Mas Ganjar dulu di Jawa Tengah sebagai wakil presiden terpilih. Satu-satu dulu Mas, untuk Pak Prabowo-nya. Enggak, pesannya harus satu. Harus karena untuk dua-dua aja? Enggak, lembaganya itu namanya kepresidenan. Jadi itu entitas satu, bukan dua. Maka duit itu enggak. Maka pesannya hanya satu. Yang sudah saya sampaikan tadi. Selamat bekerja, laksanakan janji dan program yang sudah ada. Niscaya rakyat akan percaya. Baik kalau begitu. Dan terakhir sekali, pesan kepada sosok sentral juga selama Pilpres 2024 ini, yang sering disebut-sebut juga, Mas Ganjar juga pasti sudah mungkin menduga-duga, untuk Presiden Jokowi. Adakah pesan yang ingin Mas Ganjar sampaikan kepada Presiden Jokowi
Terima kasih sudah memimpin Indonesia selama 2 periode menjadi presiden. Nah, kalau melihat pesan-pesan tadi dari Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar ada harapan untuk bergabung atau tidak, karena beliau mendukung yang jelas-jelas programnya dulu ditolak, sekarang kok mendukung semua? Kalau berniat menjadi oposisi, seharusnya mengkritisi program-program yang tidak sejalan dengan pemikirannya.